sebagai salah satu perintis dari Alma Putri. Juga di sebelah kiri saya ada yang kami panggil selalu Mama T, Ibu Maria Tukinem Alma. Dan ini memperkenalkan bagaimana Alma membina di pembinaan Alma dan juga tentang pakaian-pakaian, spiritualitas dan juga sejarahnya yang berkaitan tadi di regio Malang Selatan dan di regio Jogja. Di sana itu pakaian-pakaian mulai dari aspirat sampai dengan kaul kekal. Nah, dan di sini juga tradisi-tradisi Alma dalam penerimaan di upacara-upacara, salah satunya adalah upacara penerimaan untuk kaul kekal. Dan dulu juga kami ada kaul paripurna. Dalam penerimaan-penerimaan di Alma Putri sangat kental juga membawa adat istiadat masing-masing. Tapi untuk upacaranya, terutama upacara sebelum penerimaan di hari hanya, kami ada upacara siraman. Nah, ini dia kendi-kendinya. Ya. Dan ini ada mengusung adat Jawa. Ini upacara siraman namanya. Ya. Di sini. Ini. Liur biasanya disiram. Hop. Siram. Hop. Baru ada kendi. Ada kendinya. Ya. Ya. Baru dibanting. Ya. Ya. Sudah? Oke. Tetapi di akte notarisnya 1 Agustus 1959. Bakti Luhur juga berkarya di seluruh Indonesia bersama dengan Alma. Di mana ada Alma, di situ ada Bakti Luhur dan juga harapannya di situ ada Perkasi. Selain untuk mengembangkan karya utamanya misi awam, misi iman. Ini adalah anak-anak kita, mereka sungguh maksimal diberdayakan. Di sana ada karya-karya batik tulis. Nah, ini semua adalah hasil karya semua anak-anak kita. Ada di sana dokumentasi karya anak-anak. Ini semua adalah hasil karya anak-anak Bakti Luhur. Di sini ada Suster Helena Muda sebagai pendamping mereka, anak-anak kita yang istimewa ini. Ada Mbak Yanti, ada Kakak Sarina. Ya, ini sungguh nih adanya mereka. Ini ada kaos-kaos yang mereka buat. Nah, ini juga.